Pemirsa, Bank Kalsel dukung kegiatan seleksi peserta festival dan lomba seni siswa nasional dan Olimpiade Sains Nasional tingkat sekolah di SDN Seberang Masjid 1 Banjarmasin berupa tabungan pelajar senilai jutaan rupiah pada Kamis lalu. Beginilah kemeriahan FLS 2N dan OSN di SDN Negeri Seberang Masjid 1 Banjarmasin di kawasan Kampung Melayu yang memperlombakan 10 cabor seperti matematika, IPA, menari, menyanyi, menggambar, dan lainnya. Selain itu, SD di bawah kepemimpinan Nana Lestari itu merupakan sekolah yang baru-baru ini diguyur apresiasi sebagai sekolah adiwiyata nasional tersebut dan acap kali menghasilkan siswa-siswi berprestasi, baik secara akademis maupun non-akademis. Atas hal itu, Bank Kalsel memberikan dukungan yang diharapkan mampu menjadi pelecut semangat bagi para siswa untuk semakin meningkatkan potensi agar mampu memberikan yang terbaik, tidak hanya baginya dan keluarga, tetapi juga bagi sekolah serta mengharumkan nama daerah. Adapun pemenang dari kedua lomba ini mendapatkan hadiah pembinaan berupa tabungan Bank Kalsel senilai jutaan rupiah. Hal itu sebagai bentuk kepedulian Bank Kalsel kepada dunia pendidikan, khususnya terkait pengembangan kompetensi bakat dan kreativitas generasi muda. Pada seremonial penyerahan simbolis hadiah, Asisten Manager Corporate dan Marketing Communication Divisi Sekretaris Perusahaan, Septian Rizwandi, berpesan para pemenang untuk terus mengasah potensi yang ada pada dirinya, terus belajar, dan jangan cepat puas atas apa yang telah dicapai. Lebih lanjut, Septian menyampaikan harapannya bagi seluruh pemenang agar bijak dalam memanfaatkan hadiah yang diperoleh. Nah, harapannya nanti kalau nanti sudah dapat hadiah dari tabungan dari Bank Kalsel, nantinya jangan langsung dihabiskan. Oke? Jangan langsung dihabiskan, disimpan, dirawat dengan baik, kalau bisa ditambah tabungannya. Karena apa? Nanti kalian, nanti kan para pemenang ini akan terus mengasah bakatnya, akan terus meningkatkan kreativitasnya, akan terus meningkatkan keilmuannya. Maka dengan tabungan itu, dengan terus menyimpan tabungan, menyimpan dana dalam tabungan, maka nantinya kalian akan bisa mencapai apapun keinginan kalian. Eko Anggoro, Banjar TV.